Ya boleh. Applause untuk Ketua Ekonomi Kreatif Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sekaligus membuka acara silaturahmi akbar ketiga dan bincang bisnis pelaku ekonomi kreatif Karanganyar. Yaitu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Titis Sri Jawoto, waktu sebenarnya kami aturkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil duduk saja ya, nanti Pak Martoya katanya ini santai. Santai, Pak Martoya. Mohon maaf, kita bersyukur semuanya bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya baru saja ini membalas dan lapor desisan Pak Bupati berhalangan baru saja hadir dan saya ditugaskan sekaligus untuk wakili beliau. Salam untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga baru didadak tadi jam 8.30 diperintahkan mewakili buka futsal di Pulau Kawa. Perintahnya jam 8.30 padahal undangannya jam 8. Jadi tadi saya lari ke sana, selesai baru pindah sini. Ke sini karena saya mau diundang Pak Mantoyo, tapi setelah di sini di WA lagi untuk sekaligus mewakili. Yang pertama tentu kami sampaikan terima kasih dan selamat atas prakarsa, inisiatif, kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Pak Wasis yang kami hormati selaku narasumber, Pak Mantoyo selaku Ketua Ikrab beserta seluruh tim pengurus, para peserta bincang-bincang ini yang semuanya kita hormati, kita banggakan. Saya itu pernah di UMKM karo Mas Budi dulu karo Pak Martoyo ini sejak tahun 2008 sampai 2012 harus dipindah ke pertanian. Di pertanian itu ngurusi UMKM bidang pertanian. Jadi petani itu UMKM. Kan berarti wong UMKM dhewe. Petani adalah UMKM sektor pertanian. Peternak, petani, tambah ikan adalah UMKM sektor peternakan, sektor perikanan. Karena di dalam undang-undang UMKM yang disebut UMKM itu adalah siapa saja yang mempunyai kegiatan bernilai tambah secara ekonomi yang kapasitasnya di bawah sekian miliar itu disebut UMKM, tidak menyebut bidang usahanya. Saya pelaku UMKM sejak tahun karena aku bandar judi waktu masih SMP. Judi gambar layang. Iya tak judi tapi layang. Ngumbel ke gambar ke? Ada yang rasin tahu kan ini? Masih, para pelupa. Menang-menangan aku dorong karo Gatot Kaca. Udah didur Gatot Kaca. Saya pelaku UMKM fotografi tahun SMA lebih tahun 82. Tonggoku jenenge Hartadi, SD seangkatan mergo loro aku ora neruske sekolah, kemudian saya tinggal kelas, akhirnya saya menjadi adik kelasnya hingga dari kakak kelas itu. Jenenge Hartadi omahe Setuk. Tadi kuwi ponakane jadah bakar sing saiki anyar nek gone. Salam yo. Gone budhe sapa? Om Timan. Ah.
terus teledeknya tak jilai, tak gue mubeng dari rumah ke rumah sinten, Mbak Kakung, Pak Dut, Budek, yang ngeresakin foto tak foto, tak cetak terus gue tak gue neng ngomain, yang sedadi dicetak neng ngomain sekalian kumpulan apa soalnya dandan yang kedua tahun ini, aku nanggung gue ditandani ini lah salin aku nanggung gue ditandani, aku neng jopo, salinnya neng dulu terus tak foto, tak terus gue tak balik ke, yang sedadi tak terke, ditanya bisnisku tahun 83 ya wis bisnis itu jileh terus terima ekonomi kreatif kan tahun 83 apa yang tak lakukan bakul beras nyolong kayu ngomong lereng Gunung Lawu orang nyolong kayu orang maneng mau deh gorong main kembang pinus gogrokan pange kembang pinus sedino saya bisa dua kali cari-cari bakat itu di atas Candi Sukur itu tapi DC kalau cek gede-gede ini kelasnya ecek-ecek dan maneng tenang ini kayu ini nyolong Pak Derajat setahun ya ya gak urung nyolong urung maneng coba di sini ngerti Pak sampai sekarang ya Pak Birul Pak Ustaz Birul itu kuih kan kampungnya pakel karena kono kuih kebun pakel lah SD ku kan merdalan kuih SD 1 wabir muasong kuih meluayu kuih pelang kuih si anjolak pakel orang nyolong orang lain malah ceritanya Mbah-Mbah Busi yang jenenge gedung lanangin jagat ini jenenge gedor mulu kuwi jaman dhisik kuwi lanangi jagat gedor ora gur nyolong nek gedor kuwi begal kaya ya gedor bojomu lak pek ora lak pateni kuwi ngono sapi mukore nek tuntun ora pateni kuwi gedor orang ngono ora lanang iku lanang-lanang jagat kuwi dhisik ah itu jaman dhisik lha sekarang saya mau masuk sedikit saya mau matur sisan nggih Pak Wasis. Engko gak diluruskan Pak Wasis. Yes. Aku mbok menawane aku bina kliru kan diluruskan. Jadi akhir-akhir ini saya kontemplasi dari pengalaman sejarah saya itu. Lah opo ya tak lakon. Nek bab ekonomi kreatif aku pelaku sejak kecil tadi. Aku tukang panggung ora gara-gara panggung ngono kuwi gegesek lu niku elek iso. Besok karena panggung aku bayi dolananku panggung. Eneng sih contohnya, saya jenenge balai desa Karang dan saya ku tak sebut cerita lah, bukan cerita detail waktu muter. Balai desa Karang bahkan sampai ke balai desa yang lain tak datengin panggung aku duwe apa grup musik pop song bangsa yang ngono ini Botowi. Aku ngeneng acara dodol kacis ya pemainnya, ya panitianya, ya dodol kacis wani orang mat balik desa itu ekonomi kreatif kan seni pertunjukan Kabupaten Karanganyar ini kabupaten kreatif hanya 15 kabupaten se-Indonesia loh sebagai tetap internasional dari bidang seni pertunjukan saya mengajukan dua seni pertunjukan sama kuliner, tapi kita kalah kuliner kita lolos di seni pertunjukan karena ini ngopo-ngopo sih, ini ada acara ini kuping ku kering mata ku gatel karena aku main bayi dolanan nah berkembang begini kontemplasi saya terakhir ini ternyata hidup itu matematika yang beragama Islam tentu Al-Qur'an hadis ternyata di sana semuanya matematika Tuhan Allah hanya akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu mau berusaha merubah berarti kan Gusti Allah ini tergantung sama ide di balik wabek takdir itu kan tergantung sama ide di balik berarti kan sama dengan sekecil apapun sebiji zahro kalau keburukan akan kembali
burukan sebiji zarah kalau baik akan kembali bahkan berlipat. Matematika semua. Nek Mario Teguh hidup itu seperti gema. Sing mbok omongke nang tembok bali krungu ya sing mbok omongke mah. Ora kaya suketek gitu. Hidup itu sesungguhnya seperti persis gema. Wong nganggur kuwi ngunduh. Nah sekarang dari semua rangkaian itu, kalau dari sisi biar unduh itu memang kuncinya ada pola pikir dan pola tindak. Ternyata pola pikirnya benar, pola tindaknya mengikuti yang sudah benar itu. Nah ternyata pola pikir dan pola tindak hidup itu ternyata persis matematika. Rumusnya adalah, ayo kita kembali ke SD ya anak-anak dulu. Bu kepala, bu ketua. Ketua KPU. Plus kali plus sama dengan? Plus. Ayo siapa yang ingat? Plus. Plus kali plus sama dengan? Plus. Plus. Min kali min sama dengan? Plus. Plus. Min kali plus sama dengan? Min. Min. Plus kali min sama dengan? Min. Ayo kita rasakan. Yang mau sukses bahagia dunia akhirat dari sisi rumus harus ikuti. Karena tadi mau nganggur minuduh, maka harus sesuai rumus itu. Nek plus kuwi bener, nek min kuwi salah. Kira-kira saya ditambah ya, nek plus ini kan bener. Bukan plus ki bapak-bapak, min ibu-ibu atau sebaliknya. Nek min ibu-ibu ini pak, sok-sok sing selalu ya bisa. Plus itu benar, min itu salah. Maka pedoman hidupnya apapun itu, apalagi pengusaha, plus kali plus sama dengan plus. Membenarkan yang benar adalah benar. Plus, plus, plus. Min kali min sama dengan plus. Menyalahkan yang salah adalah benar. Karena ikrati ya kalau nimbang. Nimbang kripek jamur barang kok. Lek kurang itu berarti salah, itu disalah ya. Plus kali plus, men kali men, menyalahkan yang salah adalah benar. Membenarkan yang benar adalah benar. Menyalahkan yang benar, men kali plus sama dengan men. Menyalahkan yang benar itu adalah salah. Plus kali men sama dengan men. Membenarkan yang salah adalah salah. Sporting kesimpulannya, sporting ini sikap itu, sikap dalam berusaha, sikap dalam berbisnis. Kalau ini tidak diperdomani ya sulit. Nah yang benar itu seperti apa, yang salah itu seperti apa, nanti Pak Pasir yang isi. Benarnya seorang pengusaha itu seperti apa? Itu rumus. Kemarin ini saya terapkan di jambore pemuda. Ngeri bapak ibu, ngeri. Ini saya karena punya anak-anak, ada yang masih muda juga saya sampaikan. Ini karena agak serius saya berdiri. Saya titip. Saya kan membidangi pariwisata, di dalamnya ada ekonomi kreatif. Saya juga membidangi pemuda. Saya membina pemuda. Sedikit saya tambahi sedikit tentang paham radikalisme. Paling tidak yang pemuda yang saya kumpulkan ini saya khawatirkan tertanam benar-benar radikalisme. Saya khawatir itu. Maka saya berikan pemahaman. Hipotesa saya adalah mereka pola pikirnya salah, datanya salah, sehingga sikap hidupnya salah.
dalam menerapkan ke rumus tadi salah. Materi saya untuk membenarkan itu semua, untuk meluruskan yang salah-salah itu. Jadi hipotesa saya adalah mereka datang dalam posisi pikirannya keliru. Data mereka keliru, kesimpulannya keliru. Lah, maka materi saya untuk meluruskan paparan saya itu. Nah, agar untuk meluruskan, maka mereka saya suruh ngomong. Ternyata pinter-pinter. Sing diomong kira yang cengelek, sehingga materi itu bisa digo. Bahkan judul saya di depan. Iya, materi kurang kan. Lah akhirnya, orang kurang akal. Gelembung. Kalau saya suruh cerita tidak ada yang negatif, saya beri pertanyaan. Siapa yang setuju bahwa ekonomi Indonesia semakin hari semakin memburuk? 98% angkatan. Siapa yang berpendapat bahwa kemiskinan semakin hari semakin merajalela? Semuanya angkatan. Siapa yang merasa Indonesia ini semakin hari semakin tidak aman? Semuanya angkat tangan. Siapa yang merasa Indonesia ini semakin hari korupsinya semakin merajalela? Semuanya angkat tangan. Orang yang sing bener, yang urip nang Indonesia. Padahal indeks persepsi kebahagiaan Indonesia dibanding Singapura jauh. Singapura itu negara yang makmur luar biasa, tapi indeks kebahagiaannya sangat rendah. Ekonomi, ini saya ulas sedikit. Ini karena ini masa depan kita. Usaha ini Indonesia atau negara atau wilayah itu tidak tenang, kacau balau, maka jangan berharap usaha bisa berkembang. Karena ketenangan itu syarat pertama untuk tumbuhnya ekonomi. Tumbuhnya ekonomi syarat pertama untuk berkembangnya usaha. Orang yang negara tak coba lo ekonominya bertumbuh itu tidak akan ada. Ya, orang yang usaha pelaku lo ekonomi orang tumbuh, usaha pelaku ni orang. Karena tumbuhnya ekonomi itu karena ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu basisnya adalah belum kalau terkait dengan tenaga kerja. Nah, sedikit saya contohkan. Pertumbuhan ekonomi PDRB, pendapatan rata-rata per kapita orang Indonesia di tahun sebelum 70 itu 12 kali lipat dan 8 kali lipat di bawah Malaysia sebelum tahun 70. Kalau Indonesia itu rata-rata per orang waktu itu pendapatannya per bulan 10.000, maka Malaysia per orang rata-rata per bulan sudah 80.000. Hari ini rata-rata pendapatan orang Indonesia itu 100.000. Orang Malaysia rata-rata 250.000. Nek dempeng 8 kali lipat kita, sekarang ini tinggal 2,5 kali. Berarti kita mengejar dengan berbagai problematik kita. Nanti saya sampaikan kendala utama kita yang sulit kita mengejar negara lain, yang itu tidak bisa kita pungkiri. Siapapun presidennya, siapapun DPR-nya, siapapun bupatinya, siapapun partainya, tidak akan mudah untuk mengejar negara lain karena ada satu kendala yang saya sampaikan terakhir. Itu pertumbuhan ekonomi. Kita sudah mulai. Persepsi korupsi memang setiap hari itu muncul di berita. Wong berita itu memang saat ini kejadian, saat ini menyebar ke seluruh dunia. Tetapi indeks persepsi korupsi kita, Pak Agus Raharjo ketua KPK baru saja ke karangannya. Nek sing ngomong ketua KPK terus ora dipercaya, sing dipercaya sapa meneh tentang korupsi? Beliau mengatakan kita sudah menggembirakan karena indeks persepsi korupsi kita di tahun 97 pada saat peralihan orde baru orde reformasi itu kita di 17 angkanya. Kita ranking terakhir di ASEAN, paling korup di ASEAN. Tapi sekarang kita di 34 rankingnya. Indeks persepsi kita sudah 43. Memang masih jauh dengan Singapura yang 80 indeks persepsi korupsinya. Tapi kita dalam progres menuju ke sana.
ekonomi. Kemiskinan jauh, Pak, jauh. Bahkan Karanganyar atas upaya penjenengan terlibat langsung di situ, pertumbuhan angka kemiskinan Karanganyar sekarang sudah menjadi 9,5%. Yang pada saat Pak Yuli awal menjabat itu kita masih di angka 13%. Sekarang kita terakhir dapat data belum resmi dari BPS, dapat bocoran kita sudah di 9,5. Jawa Tengah 9,7 kalau tidak salah. Kita sudah lebih baik dari Jawa Tengah. Ini kemiskinan kita menurun. Dan itu untuk cara mengatasi kemiskinan, saya pun sedang menyiapkan program pelatihan-pelatihan untuk pemuda dari keluarga prasejahtera. Kita siapkan program itu. Sudah kami siapkan. Nah, pikiranku diguno kira-kira Pak Yuli rampung ini kemiskinan Karanganyar kali 0%. Amin. Tenang. Amin. 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 Karena apa? Karena keluarga miskin sudah didata, pemuda ini sudah saya data, dan ayo pelatihan-pelatihan itu untuk pemuda-pemuda dari keluarga prasejahtera. Nek pemuda wis dilatih kabeh itu duit kabeh, sing sepuh wis magrib kan ndang isa. Gus Nur Khotimah. Lah, nek penggantinya aja miskin, gitu loh. Penggantinya saja yang kita intervensi agar tidak miskin. Sing sepuh-sepuh ya. Ya, kemana lagi kita juga Gus Nur Khotimah akhirnya. Itu otomatis akan hilang orang miskin kalau intervensinya tepat. Lebih pelatihan lo gue pensiunan, ada duit negara kok gue ngelatih pensiunan itu pasti. Lagi ini tidak masuk akal. Nah itu. Oke, kemiskinan tadi ya, pertumbuhan ekonomi. Nah dari semua itu kesimpulannya nanti waktunya ya. Kesimpulannya adalah tadi yang benar yang kita katakan benar, bahwa kalau yang pemerintahan ini memang sudah jalan benar, aja kita sampaikan benar, jangan disampaikan yang salah. Nyatanya pertumbuhan ekonomi luar biasa, kemudian korupsi menurun, walaupun setiap hari muncul, itu dari sisi prosentase jauh. Poinnya dong, di sekolah pejabat sing ora nembung duit proyek ini neng, orang neng, Pak Marto yo wis ngerasa kayak amor aku tahun berapa? Orang sing Bandaran tahun 2009. Uangnya menung soalnya sudah. Jelok lapak sahur. Orang yang cerita. Duit rupiah. Orang yang cerita ini titis. Geteng karo pengusahaannya sing rekanan. Partner sampai hari ini. Ada pejabat yang semakin hari semakin banyak yang tidak kego karo duit. Padahal gaji saya sampai hari ini belum menerima gaji. Ditompok karo bank daerah. Lagi ngurung teh tak anyar, ngurung teh tak anyar. Tapi saya tidak kego dengan hal yang seperti itu. Teman-teman saya yang seperti itu banyak. Tidak semua pejabat itu bajingan, dah. Faktanya banyak. Gitu. Banyak. Maka Indonesia juga masih tumbuh. Mau apa-apa gitu, kayak masa aku lah lumayan. Tidak pernah saya seperti itu sampai hari ini. Itu pesannya Pak Bupati, Pak Yono almarhum. Saya pernah jadi ajudannya. Satu tes, jangan pernah minta apapun kepada siapa. Karena apapun yang kamu lakukan, kamu akan dapat dengan cara apapun dari Tuhan. Tepukkan sampai hari ini. Karena itu kepala saya pertama namanya Dr. Andes Haji Suyono almarhum. Bupati yang saya pernah jadi ajudan. Saya pegang sampai hari ini. Dan nyatanya aku bisa gue. Bisa gue belum merah gitu ya. Lo TKI ya milih-milih. Milih-milih ya TKI. Dan pasti udah. Tapi sampai hari belum pernah nombok. Udah bagus. Dan pejabat banyak yang begitu. Saya tahu banyak teman-teman saya. Nah gitu ya. Jadi ini dari sisi korupsi. Oleh karena itu teman-teman Bapak Ibu sekalian, ayo kita jaga bersama suasana kondusif pertumbuhan ekonomi. Jangan kacaukan suasana ini. Karena pertumbuhan ekonomi dasarnya hanya satu, ketenangan. Utamanya itu. Tanpa tenang tidak mungkin ekonomi tumbuh. Usaha itu hanya berkembang kalau ada ketenangan. Yang ketiga, kalau tidak tenang, investor akan sulit masuk. Tidak akan tertarik.
anak-anak penjaringan besok mau kerja di mana? Kalau tidak ada investor. Wong satu tahun ini PNS hanya 250 orang. SMK Setia Karya lulus 700 orang satu sekolahan. Unsa tadi cerita setahun 1000 orang. Mau kerja di mana? Pabrik lama. Wes eneng isi nih pegang. Hanya pabrik baru yang bisa menampung anak-anak kita. Investor hanya mau masuk kalau tenang. Begitu investor masuk, anak-anak kita menjadi pegawai-pegawai dan tapi usaha penjaringan berkembang, apalagi pariwisata. Ini lingkaran Bapak Ibu rantai. Investor dan jadi pegawai duit dan jajan piknik. Kabeh do guyang-guyu senang-senang, investor berikutnya datang lagi. Itu yang disebut pertumbuhan. Syaratnya itu kuncinya di pura, pusarannya adalah ketenangan. Nek memang negara orang tenang, mergo kenyataane orang genah, ya piye meneh negara orang genah kita hajak aja negara orang genah. Tapi nek tadi data-datanya memang genah yang kita jaga. Itu kalau dari kacamata pemerintah. Kalau pemerintahnya wis genah yang kita jaga. Nah orang genah ya ayo diajak bareng-bareng, aku dari dalam juga paling vokal pegawai. Pegawai paling vokal sekarang aja ya saya. Enggak masalah. Jadi itu ya Bapak Ibu secara umum, ayo kita jaga bersama-sama suasana kondusif, situasi ekonomi itu agar berkembang, itu ada syarat-syaratnya. Yang terakhir ada dua, satu tentang syarat-syarat usaha saya sampaikan dan terutama di bidang di sisi legalitas, perizinan. Nah isi cilik-cilik ini Reno Gagas ini harus berkembang, mau isi lo kan. Maka sekecil apapun perizinan harus ditempuh. Itu satu. Informasi terakhir yang kedua adalah sulitnya Indonesia dibanding negara lain adalah status tanah. Malaysia itu tanah milik negara, rakyatnya nunut. Singapura tanah milik negara, rakyat nunut. Bahkan omahnya segawe negara, rakyatnya bermanggol. Raisatel. Cina tanah milik negara, rakyat yang nurut. Thailand, rakyat nurut. Arab apalagi. Indonesia tanah milik rakyat. Ayo. Arab bangun bandara geger bilang tahun. Arab bangun rel sepur 90% sudah jadi, tinggal 5% rel bandara. Yang 5% kendalanya apa? Pembebasan tanah. Wes negara kudu bayar. Weung mesti gelem dibayar. Di negara lain tidak ada cerita. Sing jenenge gawe rel sepur zret 500 miliar arep gawe jalur kereta. Duite pemerintah go dienggo konstruksi tuku kereta. Selesai. Negara lain seperti itu, Bapak Ibu. Di Indonesia keretanya 200 miliar. Keretanya 200 miliar, konstruksinya 300 miliar, pokoknya 2, 3, 4. Yang 4 itu untuk pembebasan tanah, konstruksi hanya 3, keretanya hanya 2. Kira 4, 4, 3, 2, 8, 4, 3, 2, 9. Jadi ibaratnya bangun 9 miliar biayanya, ini saya kereta metro 3 miliar, kereta 3 miliar, nggak pembebasan malah 4 miliar. Di luar negeri, di negara-negara saingan kita itu yang 4 miliar itu tidak ada cerita. Nah ini Thailand sebenarnya royal project gitu ya, proyek kerajaan, minggir dewe-dewe lah orang-orang menunut ya, kekian rame lah. Dan Indonesia hamile bro, negara nunut kalau rakyat hamil diatur. Wong dek-dek dewe kok susah. Nah, sudah terlanjur, politik agraria kita sudah terlanjur itu. Maka harus malu pelan-pelan. Atau mau padahal negara lio, karena kita punya hambatan yang sangat fundamental. Hambatan yang sangat fundamental, tanah itu dasar. Bisnis itu basisnya tanah, kecuali Makarim ya. Basisnya HP. Nah, makanya kita kembangkan ekonomi kreatif dari sisi, digital.
Saya kira itu, mohon maaf kalau terlalu lama, sekaligus mewakili Pak Bupati dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bincang bisnis ini kami nyatakan dibuka. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan, oh ya, sedikit kantor saya bangun sedikit di timur itu kan gawe ruangan. Aku jalan ke ruangan itu sih ngerti duit cetek kok nggak ada uang kali 100 mulanya lah jadi ini ada dari 40 juta tak gue ngerampung ini negara kok 40 juta ya. Tak gue ngerampung ini seminggu ini mudah-mudahan jadi bisa dipakai tongkrongan. Saya dulu kan punya program apa tanpa baju ya apa? Hah? Maksudnya tanpa status lah, kumpul setiap hari apa kumpul tongkrongan sugue gue mau duit. Artinya tanpa status kono reneng bupati, reneng kepala dinas, reneng pedagang, reneng apa pokoke kono wong nduwe kepentingan karanganyar nongkrong di situ, melepas bajunya masing-masing maksudnya status, kemudian nek jajan nek pengin ngombe ya tuku dhewe ngarepane nggih. Nah itu sudah saya siapkan ruangannya, tak pasang TV gede ngono iso dienggo karaoke nang di situ. Kulo sing nyanyi. Itu dijual kreatif juga, Pak. Lah itu harus itu barangnya. Nah, kemudian kantor kita yang baru saya sudah diberi duit 3 miliar 2020. Kantor kita yang baru itu terpaksa mengorbankan beli. Rencana di mana Bu Jeneng? Kan jenengnya tidak di mana. Mohon maaf Bu. Tapi sudah diberi duit uang belum? Sudah ada Pak, sisa pilkada kemarin. Oh, sudah siap bangun. Nah, beliau merelakan untuk kita semua. Terima kasih Bu. Tapi Bapak Ibu, tanpa seizin beliau, mohon maaf, saya sudah menggambar kantor di Dispakpora itu visinya Pak Bupati seperti kita semua. Pariwisata itu menjadi lokomotif ekonomi Kabupaten Karanganyar. Lokomotif ini gas, ngarep deh. Sektor yang lain jadi gerbong-gerbong. Nek pariwisata ini maju, otomatis gerbong sektor lain akan terbawa maju. Visinya Pak Bupati, maka gedung kantor dinas pariwisata itu harus titiknya paling strategis. Yang paling strategis sementara ditempati KPU. Maka kemarin sudah saya gambar jadi KPU, rumah dinas kepala pengadilan negeri, terus kantor kelurahan Cangan itu menjadi satu, menjadi kantor dinas pariwisata gue dia. Tak gambar wis dadi tak gawe kaya kolonial ngono ya kaya Satpol PP ning ngapi meneh. Pilih sing saya harus marmer. Ha sebab nek aku diganti sing ganti mbangun ora marmer aja gelem ditoni wae. Pancen santai kudu kelas marmer dari situ. Iya lho. Karo santai. Nggone paling strategis kantornya yang bagus. Kemudian paling yang Cangkang sudah dibangunkan jajan sini. Kantor kelurahan Cangkang sudah jadi, neng itu. Kan rumah dinas kepala pengadilan oleh Pak Bupati sudah dikasih angka 1 miliar untuk bangun di ngarepe kantor dinas pariwisata lawas. Itu dibangunnya oleh kepala pengadilan. Nah, yang KPU malah gede dewe dicepaki neng itu main. Jadi, wiwit KPU Cangkang kuwi dinas pariwisata. Lantai 2 saya buat lantai 2 itu justru di aulanya lantai 2 halamannya menghadap ke barat ning air mancur. Kene kono ning tendo-tendo apa ning payung-payung sing api, kene lantai 2 madhep ning air mancur lho. Kemudian di belakang kantornya tak papake ngarep, videotron besar menghadap ke jalan, belakang justru ombo biang. Dienggo aktivitas upacara, dinggo pasar Sabtu Minggu khusus Eka. Jadi pasar Sabtu Minggu apa Car Free Day karo Sabtu belanja itu di dalam halaman belakang kantornya Rayo. Lho kono kuwi dinggo khusus Eka menyajikan di situ yang premium. Sing jowo kan pasar untuk rapat di kelas. Lah sing jero kuwi sing kelas-kelas Bapak Ibu. Promosi kita sampaikan terus, kalau piknik nggak bisa ya mampir puluhan. Itu salah satu tujuan. Tenda ya kita siapkan di situ, gitu ya. Itu mimpi kita seperti ini.
Itu Bapak Ibu sekalian, gua satu nek kok rombo stop ya tekan Solo. Ngomongnya nanti. Tapi sekali lagi saya senang tadi di situ. Pak Joko itu yang menilai saya. Sopo iki? Pak Joko. Dia nomor dua, Pak Tertu saya. Jadi Pak Tertu Pak ini di Pak dan itu dia Pak. Jadi saya yang pernah mau sakit, gue foto, gue yang kita ada di begitu teko langsung dilantik ya, buka ada tangan. Tiling gue tuh Pak, tiling gue. Pak Martanya mengurusi kerap, Pak Jepang mengurusi. Karena tanpa pamrih saya, kalau tanpa pamrih ini mesti hasilnya apa ya. Ini kerap agendanya itu misalnya sitik-sitik cocok yang apa sedengin? Dudu akrab cabangnya itu oh cabangnya itu, apoka asa apoka itu akan jadi tuan rumah Jateng Jating yeah. Ya sitik-sitik ada biaya itu, sudah ada angkanya. Terima kasih Pak. Saya juga dapat jadi tuan rumah HPI Jawa Tengah Himpunan Pemandu Wisata 200 orang duitnya orang enak tapi tak golek-goleknya ketemu tak golek-goleknya alhamdulillah ketemu. Jadi HPI tenang saja sudah ada dana untuk penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Bagaimana dengan ikrar? Aku ya harusnya pusing dia menteri loh. Nah saya yang ikrar itu saya sentuh dari berbagai fasilitas misalnya seperti lebih jenenge kae pablengan Bapak Ibu pablengan iki tak gawe kolam sithik-sithik iki wis ngecore rampungan masang keramik pindhi go kolam renang kenceng mudah-mudahan nambahi daya tarik sithik-sithik lah nggih. Kemudian yang kedua kalau ngomong apa ya tambah kedua Sukoh itu kalau rombongan monggo saja kalau yang berminat mengelola secara organisasi Pak Bupati sudah memutuskan Sukoh dikelola pihak ketiga. Kalau pihak ketiganya monggo dari desa mengelola. Kalau penyerahan kesos silahkan dikelola Sukoh. Cetok saya dapat dana 3 miliar gambarnya wis dadi Februari saya bangun cetok. Rasanya tetapi banget, 3 miliar saya bangun greng di bawah itu jadi munggah aku ngecek untuk kuda yang naik candi parkir di bawah Makutoromo monggo dikelola silakan Makutoromo PN halo PN yang tidak buka kita eksekusi Doto Pemenes silakan. Nah yang terakhir tutup kalau dana kan pandang tiba-tiba aku tiga ide status kalau mau kembali gue masukkan itu tiga ide status tinggul ngersi dipinjam ke puskesmas akhir bulan ini selesai kosong tolong duit status kuwi lek ngecak ke saya minta dicak ke kayak ngomong ndak nanggulnya PNP lah PNP ngono deh. Kalau dandan itu Pak, lah ini di satu sebelum bersih, gue noto bagian. Harus diapakan silahkan di itu untuk ekonomi kreatif bukan biaya semua. Dan kalau waktu ya untuk penyelenggara. Saya kira itu Bapak Ibu kan dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.